Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, sejenak kita bermuhasabah. Tentu kita masih ingat sebuah nasihat orang tua kepada kita semua. Nak, jangan lupa baca Al-Quran. Tentu nasihat ini kepada kita semua mengingatkan begitu agung Al-Quran buat kita semuanya. Iya, Al-Quran merupakan pedoman seorang dalam menjalani hidup di dalam kehidupannya. Tentu pertanyaan kepada kita semua, siapa yang ingin agar dirinya selamat dunia dan akhiratnya? Maka tentu mereka akan menjawab, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Siapa yang ingin agar dia dimasukkan dari golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka tidak lain tidak bukan adalah mempelajari dan dekat dengan Al-Quran. Bahkan tidak ada ilmu yang mesti dan harus kita perhatikan lebih kecuali kita lebih memperhatikan, mempelajari dan membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian dia mengajarkannya. Kita masih ingat nasihat-nasihat para ulama akan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada manusia terbaik. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi, saat seseorang membaca dari firman-firman Allah jalla wa ala, maka bacaan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai kita masih ingat sebuah peristiwa di mana manusia di jagat raya ini tidak ada yang mampu mendatangkan Al-Quran atau yang semisal Al-Quran, atau bahkan satu surah, bahkan satu ayat pun tidak ada yang mampu. Hatta makhluk yang lebih hebat dari kita, katanya jin, itu juga tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran atau satu surah atau satu ayat saja. Dan ini menunjukkan begitu besar dan agungnya Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita semua. Dan tentu kepada kita semua sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, satu hal yang mesti dan harus kita perhatikan, bahwa kewajiban atau hak Al-Quran atas kita semua yang pertama, al-imanu bih. Maka hendaklah kita harus mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan di antara kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan tentu kita faham bahwasanya beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagian dari pondasi atau asas keimanan seseorang. Kita masih ingat ketika malaikat Jibril bertanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman, khabarkan kepada aku apa itu iman. Maka nabi mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nabi menyebutkan bagian pondasi dari keimanan seseorang itu setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab dan hari akhir, dan kemudian takdir Allah baik maupun buruknya. Artinya, kewajiban Al-Quran atas kita yang pertama mesti dan harus kita imani, saudaraku. Karena beriman kepada Al-Quran bagian dari keimanan seseorang yang kita kenal dengan ruknun min arkanil iman,
rukun di antara rukun-rukun iman seseorang kepada Allah, Rasulnya dan malaikat, dan di antaranya kitab-kitabnya. Kemudian Al-Quran, saudaraku, kewajiban yang mesti dan harus kita perhatikan adalah qira'atuhu wa hifdhuhu. Yuk kita baca Al-Quran. Yuk kita hafal Al-Quran. Sampai-sampai Nabi memotivasi dengan mengatakan ikra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran kelak di hari kiamat itu sebagai akan membawa syafaat kepada pembaca-pembacanya. Kita tahu bagaimana tragedi dan peristiwa nanti dan dahsyatnya hari kiamat. Dan salah satu yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an yang kita baca dan kita hafal. Bahkan sampai-sampai juga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang kita diingatkan untuk kita terus membacanya, kita hafal Al-Qur'an itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan iqra wartaqi, bacalah Al-Qur'an kemudian wartaqi, naiklah ke surga. Warattil, kemudian bacalah Al-Qur'an dengan tartil kama turattil kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu engkau di dunia membaca dengan tartil. Kemudian Nabi mengatakan fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, ketahuilah sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga, kelasmu nanti di surga itu di akhir ayat yang engkau baca, tentu yang kita hafal. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kemudian kewajiban Al-Quran atas kita semua, saudaraku, setelah kita beriman kepadanya, setelah kita membaca dan menghafalnya, maka jangan lupa al-amalu bih. Amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita faham bahwasanya kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat saat dia berpedoman dengan satu kitab yang mulia, dialah Al-Quran. Kalau kita tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi taala ajmain, mereka lah orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Kalaulah suri teladan kita telah mengamalkannya, kalaulah orang yang menjadi panutan kita yaitu sahabat-sahabat Nabi telah mengamalkannya, tentu pertanyaan kepada kita semua, kita juga harus mengamalkan Al-Qur'an. Bahkan sampai-sampai sebuah riwayat dari Aisyah, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya apa yang dilarang dalam Al-Qur'an Nabi jauhi, apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalankan. Nah, kemudian yang berikutnya di antara kewajiban Al-Quran atas kita semua, saudaraku, adalah tadabburuhu wa tafahhumuhu wal khusyu' wal buka inda qira'atihi. Kita tadaburi, kita fahami, kita telaah makna dari ayat yang kita baca dan kita hafal. Kita fahami, bahkan hendaklah kita khusyu', bahkan meneteslah air mata saat kita membacanya dan menghafalnya. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan, menghayati, mentadabbaru Al-Quran? Atau kata Allah, am ala qulubin aghfaluha, atau hati mereka itu sudah tertutup, artinya sudah sakit. Tidak lagi hidup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dan bahagialah hari ini. Hati yang senang, tiasa hidup dan senang dengan bacaan dan tilawah-tilawah Al-Quran. Kemudian berikutnya, saudara dan saudariku, di antara kewajiban Al-Quran atas kita adalah al-insad inda sima'ihi. Diam saat kita mendengar Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idha quri'al Quran
Fastami'ulah. Jika Al-Quran itu dibacakan, kita mendengar bacaan Al-Quran, maka fastami'ulah. Maka dengarkan dengan benar-benar pendengaran. Wa ansitu, dan kemudian diamlah. La'allakum turhamun. Semoga dengan kita mendengarkan, dengan pendengaran yang penuh dengan penghayatan, dan kemudian fokus dengan apa yang kita dengar, semoga itu sebab Allah turunkan rahmatnya buat kita semuanya. Dan berikutnya di antara kewajiban kita atas Al-Quran, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iltizam bil adab ma'ah. Hendaklah kita senantiasa beradab bersama Al-Quran. Salah satunya, la yamassuhu Al-Quran ila tahir. Jangan kita sentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan kita tahir, suci. Wala yaqra'uhu ma'alayhi hadatsun akbar. Jangan sampai kita membacanya sementara kita dalam keadaan berhadas besar. Sampai kita mandi, bahkan jangan sampai kita hina Al-Quran saat kita membawanya, saat kita meletaknya, kita kemudian kita rendahkan Al-Quran. Bahkan saat seseorang memberikan kepada kita Al-Quran, maka terimalah dengan tangan kanan. Kemudian jangan kita campakkan Al-Quran di tempat-tempat yang itu buruk. Justru kita harus menjaga Al-Quran. Jangan kita robek itu Al-Quran. Bahkan jangan sampai kita menulis sesuatu di atas Al-Quran tersebut, atau di Al-Quran tersebut tulisan-tulisan yang tidak ada kebutuhan di atasnya. Dan tentu kalau kita dapatkan Al-Quran itu telah robek, maka jangan kita lemparkan atau kita buang di sembarang tempat. Namun justru di antara adabnya, hendaklah kita bakar. Kemudian kita tanam Al-Quran di tempat yang sangat baik. Dan ini di antara bentuk salah satu adab kita kepada Al-Quran. Bahkan saat kita ingin meletakkan, maka posisikan yang lebih tertinggi dari yang lainnya. Jangan kita duduk di atas Al-Quran. Atau bahkan kita jangan menduduk di atas luka, semisal Al-Quran berada di atas kita atau di dalam meja kita. Maka kemudian kita duduk di atas meja tersebut atau duduk di atas tas yang kita tahu bahwasannya di dalamnya adalah Al-Quran. Dan ini tentu tidak ada adabnya kita kepada Al-Quran. Dan tentu ini di antara hal yang mesti dan harus kita pahami, bahwa kita hendaklah harus beradab kepada Al-Quran. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, dari penjelasan terkait tentang hal-hal yang berkaitan tentang kewajiban kita atas Al-Quran, mengimaninya, membaca dan menghafalnya, kemudian mengamalkannya, mentadaburinya, bahkan kita mendengarkan Al-Quran saat dibacakan, kemudian kita beriltijam dengan akhlak yang mulia dengan Al-Quran, maka di sini sungguh kita ingin mengingatkan kepada kita semua untuk terus, salah satunya adalah membaca sesuai dengan kemampuan kita membaca Al-Quran. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kewajiban kita atas Al-Quran adalah salah satu yang tadi kita dengarkan adalah qira'atuhu wa hifdhuhu, membacanya dan kemudian menghafalnya. Tentu ini salah satu yang mungkin banyak di antara kita yang melalaikannya. Kita masih ingat sebulan yang lalu, kita masih fokus Al-Quran terus kita baca sepanjang siang, sepanjang malam, bahkan di setiap waktu kita baca Al-Quran. Iya, di bulan Ramadan yang lalu. Mesti athar itu, bekas itu, jangan kita tinggalkan atau kita campakkan begitu saja. Yuk di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya terus kita gemarkan. Semangat membaca Al-Quran itu terus kita hidupkan. Karena itu bagian dari kewajiban kita atas Al-Quran.
Toh kalaupun seandainya ada sahabat dan teman kita, kita tanya, kenapa mereka malas hari ini untuk membaca Al-Quran? Padahal dalam Al-Quran itu terdapat sebuah petunjuk, sebuah pedoman kebahagiaan dirinya, dunia dan akhiratnya. Bahkan sebagian merasa tidak punya waktu waliyadzubillah untuk membacanya. Padahal kalau kita lihat banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk membaca, yang itu menghabarkan bagaimana limpahan pahala bagi orang yang membacanya. Atau sebagian orang mengatakan, aku tidak sanggup, bahkan tidak mampu untuk membaca Al-Quran karena sulit untuk dibaca waliyadzubillah. Padahal Al-Quran adalah sesuatu yang mudah untuk kita baca. Bahkan kita hafal pun sangat mudah untuk kita hafal. Namun hari-hari ini kalau kita juga menelaah, kita tanyakan dengan sebagian sahabat dan teman-teman kita dan manusia yang ada di sekitar kita, justru mereka tidak mau membaca Al-Quran. Karena apa saudaraku? Tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ya, orang-orang tersebut telah tersibukkan oleh dunia yang menyebabkan mereka itu terus sibuk dengannya siang dan malamnya. Sangat sedikit ya sekali seorang dari mereka mendapatkan waktu untuk membaca Al-Quran atau bahkan mendengarnya. Karena begitu kembali ke rumah, sudah merasa badan lelah dan letih. Yang diharapkan untuk bisa mendapatkan nanti di rumah adalah ranjang, atau dalam artian tempat tidur, sehingga dia rebahkan badannya. Waliyatubillah. Karena apa? Karena sudah tersibukkan sepanjang siang dan sepanjang malam dengan urusan-urusan dunia. Orientasinya adalah dunia. Ya, kita tidak ada dilarang untuk kita terus mengejar dunia kita. Tetapi jangan sampai dengan kita tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, sampai-sampai kita terluput dari sebuah kitab yang begitu indah. Bahkan saat kita membacanya, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah saudaraku, begitu penting bagi kita semuanya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang semacam ini, artinya orang yang tersibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia sehingga dia luput dari membaca Al-Quran. Tidak ada sebuah hadis yang menerangkan tentang hal itu, kecuali Nabi mengatakan, ada sebuah hadis yang Nabi mengatakan, fawallah mal faqra akhsha alaikum, demi Allah yang aku sangat khawatirkan bukanlah kemiskinan atas kalian, walakini akhsha an tubsata ad-dunya alaikum, tetapi yang amat dan sangat aku khawatirkan atas kalian itu adalah dibentangkan dan dimudahkan urusan dunia atas kalian. Kama subusitat ala man kana qablakum, karena dulunya orang-orang sebelum kalian juga dimudahkan, diluaskan dunianya. Fatanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba merebut urusan-urusan dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba untuk mengejar urusan dunia tersebut. Fatuhlikahum, sehingga mereka pun binasa. Kama akhlaqathum, dan aku khawatir kalian juga akan dibinasakan dengan harta yang kalian cari dan kesibukan urusan dunia itu yang kalian akan cari. Dan ini tentu sebuah pukulan, wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, agar kita resapi dan kita hayati, agar kita jangan lupa, sebuah petunjuk dan pedoman buat kita dalam kehidupan kehidupan dunia ini, yang itu mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dekatlah dan terus basahilah lidah ini dengan terus membaca Al-Quran. Manfaatkanlah waktu pagi kita, siang kita, sore kita, malam kita, dan 24 jam. Jangan sampai kita luput dari membaca Al-Quran. Ya, minimal. Mungkin mereka yang mungkin tidak sempat membaca Al-Quran, minimal dia akan membaca surah Al-Fatihah. Dan itu pun di saat waktu-waktu sholat wajibnya atau di sholat sunnahnya. Tapi bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat, entahkah sholat wajibnya atau sunnahnya, maka luput dari mereka semua bacaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Maka sekali lagi, jangan sampai kesibukan dunia kita yang kita kejar, justru dia yang akan membinasakan kita dunia dan akhiratnya. Maka oleh karenanya, saudara dan sahabatku yang mulia, yuk manfaatkan
waktu yang Allah beri 24 jam dalam seharinya. Jangan lupa luput dari kita untuk kita terus membaca Al-Quran. Karena kita masih ingat orientasi kita hidup di dunia ini, meskipun kita tidak tahu sampai kapan usia kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan orientasi itu di atas firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus beribadah. Dan tentu maksimalkan dengan terus kita membaca Al-Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku yang kami muliakan, semoga apa yang menjadi pendengaran kita, Allah berikan taufik kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahu ta'ala alamis sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.